Everything's unfolding as it should, and I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind, then I can't complain about what I find. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bunda Asti di channel Asti Arsat Official. Nah, di video ini saya membuat 3 macam menu lauk yang simple. Ikutin terus videonya, jangan di skip-skip ya. Di awal video tadi teman-teman sudah lihat kan, ada tahu tempe yang saya sudah iris-iris dan rendam di air garam agar tidak tawar dan nanti kalau dibaluri tepung bisa lengket. Juga ada tepung terigu yang saya beri garam, lada, dan penyedap, baru diaduk rata. Jangan lupa dites rasa ya. Nah, caranya kita ambil tahu dan tempe yang sudah kita rendam tadi, terus baluri ke dalam tepung. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam air terpisah. Nah, ini air biasa tanpa tambahan bumbu apapun. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam tepung. Jangan lupa ditekan-tekan tipis. Gunanya supaya tepungnya menempel lebih banyak. Kalau ingin lebih tebal lagi, bisa dicelupkan lagi ke dalam air. Setelah itu dicelupkan lagi ke tepung. Bisa 3 kali atau 4 kali celup ke dalam air. Ini saya cuman 2 kali celup. Oke, kita sisihkan dulu tempe tahunya, penungguan minyaknya panas. Nah, kita beralih ke menu kedua. Tumis sayur batang pepaya muda. Bumbunya cuma simple, yaitu bawang merah, cabai rawit, terus tomat. Cabai rawit itu bisa diganti, kalau yang tidak suka pedas bisa diganti cabai merah. Terus tomat dan terasi, semuanya itu dihaluskan. Bisa di blender, bisa diulek, terserah teman-teman. Tapi sebelumnya itu saya sudah rebus batang pepayanya. Saya iris-iris dulu baru saya rebus. Ini batang pepayanya tidak pahit ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi menghaluskan bumbunya. Kita ulek-mengulek. Ini sudah selesai. Waktunya kita tumis-menumis. Ini saya tumis bumbunya di kompor sebelah itu. Saya mau goreng tahu dan tempe. Tumis bumbunya dulu sampai wangi. Kasih garam, kasih penyedap. Oh iya, saya mau sapa-sapa dulu. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya dan salam kenal dari saya. Juga saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video ini dan nonton sampai selesai. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita memasukkan sayurnya ya. Masukkan sayurnya. Ini masaknya tidak lama, cuma sebentar. Karena sayurnya kan sudah kita rebus tadi ya. Makanya cuma di bumbunya cuma simple. Masaknya cuma sebentar, diaduk-aduk, sudah. Siap dihidangkan. Terima kasih.
Sekarang saya beralih ke goreng tahu tempenya ya. Ini saya lagi balik-balik, tadi sudah sekali saya angkat tapi saya tidak videoin. Karena videoin yang sayur terus sambil goreng. Ini sudah terakhir tempe tahunya. Ini rasanya enak sekali. Terus dia kering juga, tidak berminyak, garing tentunya. Rasanya ini memang mantap. Nah, kita beralih ke menu ketiga. Kita bakar-bakar ikan mujair. Sebenarnya saya punya pembakaran ikan, tempat bakar ikan ya. Tapi saya malas lagi ambilnya, terus terlalu besar. Sementara ikannya cuma 2 ekor. Ini saya bakar ikan di sini. Ini kan cepat masaknya juga. Balik sudah. Nanti diangkat. Ini ikan mujair bakar sambal dabu-dabu. Sambal dabu-dabu itu khas dari Manado. Nah, ini ikannya sudah matang ya. Maaf, karena dabu-dabunya ini cuma saya gunting-gunting cabenya, terus tomatnya saya iris-iris, terus bawang merahnya juga saya iris, dikasih jeruk nipis, garam, sama penyedap. Bawang merahnya saya cuma, saya tidak iris, saya giling pakai alat pengiris itu. Alhamdulillah, selesai sudah 3 menu simpel. Dan ini hasilnya. Sekian dulu videonya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Tetap sehat ya bunda-bunda. Stay healthy, stay positive, stay happy. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.